Hai kawan, bertemu lagi dengan Kubikin Krim Minecraft Sans SMP Season 4. Hari ini adalah hari yang penting. Kita bakal coba bernegosiasi dan mengajak aliansi negara terkutuk, guys. Makanya kita perlu persiapan yang matang. Pertama, aku udah perintahin Nighty buat bikinin bendera negara Plankpolitan. Hah, perisainya polos, kampungan. Kita perlu perisai dengan bendera Plankpolitan. Pokoknya harus keren sih. Well, kelihatannya Nighty lagi bekerja, dia online. Untuk pertama kalinya dia gak gabut, akhirnya dia bekerja. Sehari lagi dia gabut, kupukul dia. JK je. Oke, kembali ke topik. Kita harus mempersiapkan secara matang untuk mengajak aliansi negara terkutuk. Di sini aku udah siapin satu buah kotak hadiah, kawan. Ya, semacam bingkisan lah ya, bingkisan. Aku berharap dengan bingkisan ini kita bakal disambut sama negara terkutuk secara hangat. Yeah. Ini gak seberapa ya sama total kekayaan dari Plankpolitan. Ini mah cepil, cepil. Well, kalau mereka masih pengen lebih, guys, aku udah siapin hampir 2 stack netherite ingot. Yeah. Ya, tadinya 2 stack ya, tapi 4-nya udah kupake di armor cadanganku supaya jadi netherite. Ya, ini armor cadanganku, kawan, yang kupake. Jadi kalau misalnya ada assassin dalam pertemuan kita, gak apa-apa, coy. Kita kehilangan item-item, gak apa-apa. Lihat, aku 5000 IQ pinter gua. Oke deh, aku udah siap berkemas. Sekarang kita tinggal tunggu bendera dari Knight di dan nunggu duta internasional budak si Corazon, guys, buat mempertemukan kita sama terkutuk ya. Tentunya kita bakal berangkat pakai kereta. Kereta kita ini udah dilengkapi dengan teknologi super, guys. Lebih cepat dari kuda yang makan kuku kakinya sendiri. Sumpah gabut banget, jir. Ini Plankpolitan negara tergabut, sumpah. Oh, udahan kah? Gak lanjut jilat kuku. Oh, lanjut. Oh, lanjut, guys. Lanjut. Yaudah deh, sekarang nunggunya di ruang rapat aja ya. Dah, duduk dulu damai di sini. Ah, aku takut. Ah, apa itu? Inikah bendera negara kit? Kok jelek? Woi. Ih, anjrit. Dia bikin benderanya malah ngemis sama guru. Nice, aku suka sifatmu, Night D. Kalau kita gak punya barangnya, kita akan merampok. Passive mode alias ngemis. Sungguh mencerminkan sifat seorang Plankpolitans. Nah, guys, kelihatannya udah pada berkumpul ya. Saatnya kita mulai briefing kita sebelum pergi ke terkutuk. Tapi sebelum itu, guys, boleh kali kawan dukung aku dengan like video ini sekarang juga. Please like ya, like. Dan coba cek di bawah, kalian udah subscribe apa belum? Kalau belum, boleh kali kawan pertimbangin buat subscribe-nya. Gratis kok. Bergabung dengan Krim Team. Ayo kita mulai briefingnya. Absen. Gak perlu, ini cuman briefing. Cuman briefing, bukan briefing. Rapat, okay. Gak dihitung rapat. Kita akan absen di briefing 1. Oke. Ganti resepsionis ya dong. Giliranmu sekarang yang piket. Silahkan teman-teman, absen. Eh. Oh my god. Nih. Eh, kamu kok suspection? Iya, ini untuk mengintimidasi. Mereka akan semakin yakin, terkutuk akan semakin yakin untuk beraliansi dengan kita. Apalagi kalau ketuanya kayak gini kan. Six oh my pack. God, lihat Corazon. Oh no. Badannya. Makanya gak boleh keterusan, harus disegel. Nah. Wow, ntar takutnya terlirik. Sebelum briefing ini dimulai, aku pengen mengawali dengan ini. Sini deh, keluar bentar deh. Aku pengen kasih tunjuk ke kalian. Kita diberikan surat ancaman. Negara Anda kami sita. Kalau misalnya kita gak kasih satu stack netherite ingot, minggu depan negaranya bakal dihancurin. Ini gak kebalik apa? Ini kenapa kok dia bikin krimnya di belakang, hormatnya di depan? Oh iya, bener juga. Kamu harapin apa dari para Elbonians, ha? Oh iya, mereka tidak berpendidikan. Mereka tidak berpendidikan. Iya, mereka kan tidak berpendidikan. Betul. Oh. Nah, karena surat ini, kita semakin punya alasan untuk beraliansi dan terkutuk dan menghancurkan segala rencana dari Elbonians. Plankpolitan, ey. Hidup Plankpolitan, ey. Kok yel-yelnya gitu sih? Gak tahu. Sudah terbentuk secara alami, menurut seleksi alam. Berarti secara seleksi alam kita pecundang. Jadi kemarin aku udah perintahin Knight D buat bikinin kita bendera negara Plankpolitan. Gimana Knight D, progresnya? Ah iya, betul. Ini saya sudah membuat 3 banner. Nice. Wow. Oke, sama aja. Emang sama, emang kita kan pakai bendera negara sama kok, Corazon. Enggak, kirain disuruh voting dulu.
Enggak. Aku gak serajin itu kok, Kason. Eh, kamu pikir Plengpolitan demokratis, ha? Kita kapitalis, semuanya harus ngikutin. Oh, iya, udah. Bendera ini kita bakal taruh di shield kita gitu loh. Jadi, tadah, menandakan bahwa kita Plengpolitan. Aku gak punya shield. Kukira Plengpolitan kaya, ternyata masih miskin. Kita mau pegang dan bahkan kita tidak punya shield. Apa itu? Kita tidak butuh shield lebih tepatnya. Lindungin diri sendiri aja belum bisa, gimana lindungin negara? Kok Kason, kamu punya iron apa? Aku sedikit kurang. Bahkan aku gak punya iron. Apaan ini? Itu di dalam. Jangan bikin malu Plengpolitan, please. Sekarang semua orang akan mengatakan kita miskin beneran. Aku bahkan gak punya kayu. Iya, kayu, aku juga butuh kayu. Bro. Entah, pohon ini akan ku tebang, tapi jangan bawahnya doang. Kenapa jadi begini? Oke, karena bendera kita udah komplit. Tadi sih aku sempat lo lihat trialnya pas belum jadi, kayak meragukan. Tapi untung aja ya. Jadi selanjutnya gimana? Duta internasional budak kita, Corazon, udah bikin janji belum sama terkutuk? Aku belum bikin janji, tapi kita langsung aja gas aja ke sana kayaknya, mumpung mereka lagi on. Oh iya sih, tapi kalau kita nggak bikin janji terus datang, kita malah dikira menyerang mereka, gimana? Malah nambah musuh, Plannya backfire dong. Berarti kita harus bikin surat dulu. Aku butuh satu. Iya, ntar langsung mungkin dikasih terus langsung kapan ya, bagus. Iya bagus. Undangannya langsung ya, langsung. Udahlah, nggak usah. Soalnya kita bakal datang dengan damai dan aku udah sediain bingkisan buat mereka, jadi yakin. Wow. Kisan. Iya coy. Apa-apa isinya? Oh my god. Yes, ini enggak seberapa sumpah, enggak seberapa. Uang negara sendiri. Enggak, ini uang pribadi sih. Guys, Plengpolitan ternyata tidak semiskin yang aku kira. Seluruh uang negara adalah uang pribadi. Wow. Aku mencium bau diktator di sini. Pokoknya ini bingkisan, jadi mereka tahu kita datang dengan damai gitu loh. Oh. Lagi okay, kita udah kenalan baik sama mereka, jadi seharusnya nggak dikira musuh. Seharusnya. Semoga. Ya, amin. Yaudah, ayo kita berangkat yuk. Udah siap belum? Udah bawa bekal belum? Udah, mungkin ini perjalanannya agak lama. Aku bawa 49 chicken. Heh? Kamu tidak Plengpolitan sejati. Ini. Apaan itu makanan sampah apa itu? Aku sudah punya, maafkan aku. Astaga. Aku salah menyebut tadi. Kukira kamu memakan junk food, you. Makanan cita rasa ini. Ini baru Plengpolitan. Ayo kita bakal berangkat pakai kereta ya. Kita mau study tour ke terkutuk. Oke, sebelum ke kereta, aku mau ngasih tahu kalau aku udah buat mesin-mesin sumber penghasilan kita. Mesin. Ya, lihat dulu sebentar. Nice, laporan. Gimana sih ini presidennya? Kok enggak tahu apa presiden perusahaan ini? Yeay. Udah, kita tinggal mencari orang. Oke, budak 1, budak 2, budak 3. 8, budak 8. Nice. Nice. Oh my god. Itu baru bandar sang pernah stres ini. Saya bisa bekerja dengan leluasa ini. Naik nih ke negara terkutuk buat souvenir. Bingkisan. Bentar, ku bikin jadi pernah stres dulu ya, bentar. Oke. Kita memperkenalkan budaya Plengpolitan kepada terkutuk ya. Supaya mereka semakin intim dengan kita. Bikinin dong porsiku, naik di porsiku. Ini porsiku. Bentar. Ayo men. Ayo. Aku per porsiku men. Waduh. Bentar, men. Suaranya udah berubah ya. Satu aja ya men. No. Banyak amigos. Oh my god. Stresku menambah ketika ingin berrealisasi dengan terkutuk pressure-nya. Aku perlu lebih men. Berarti salah satu dari kita harus ada yang sadar. Gak boleh ada yang ini. Ini ntar yang nyetir siapa nih? Jangan makan dulu ya. Kan kereta. Keretanya masing-masing apa? Oke. Iya, aman. Lagian kalau sampai sono kita mabok, kan kita ajak mereka mabok juga pakai perindah stres. Wah, tidak sehat, tapi ini bisa membuat kita kaya. Let's go, gak apa-apa. Mungkin mereka bisa kecanduan terus beli terus dari kita. Yes. Kita kaya. Stasiunnya agak ke dalam, mantap. Iya, bawah tanah cuy, kita stasiun bawah tanah ini keretanya. Oh. Berangkat, ambil kereta masing-masing di sini guys. Bentar, ku kasih jimat keberuntungan biar gak kecelakaan di tengah jalan. Apa ini? Apa itu? Bagi satu. Oh nice. Oh, no. Oh nice. Oh aku juga punya. Sebentar.
Ini aku kasih kita jimat berarti keberuntungan. Kita taruh di tangan kiri, taruh di tangan kiri sambil ngendarai. Iya, tangan kiri. Oke, sambil okay. Liatin. Nih, jimat satu lagi. Ini tangan kanan ya, pegang di tangan kanan. Ini tangan kanan. Wow. Yeay. Oh, brother man. Let's oh go. Let's go, man. Kesukaanku masa kecilku ini. Oh my god. Iya, ini masa kecilku. Ayo berangkat satu-satu. Paling depan siapa? Kamu Nadi. Nadi paling depan. Entar kalau kecelakaan aku duluan dong. Iya, emang makanya tes. Ya udahlah, aku berani guys, let's go. Oh iya, bawa lebih dari satu ya, in case kalau kecelakaan. Oh iya. Tekenin. Manja, jir. Kan bisa mencet sendiri. Udahlah, tuh. Yeay. Kamu duluan. Oke. Okay. Let's go. Yeay, berangkat. Gila, kenceng nih. Mari kita berangkat. Teknologi nih. Kita membawa dua jimat kita di tangan kiri dan kanan. Kita akan aman ya. Ya kecelakaan sen. No. Oh enggak. Ini ada yang di tengah jalan trailnya. Wah serem banget kalian lagi naik kayak gini ngomongin kecelakaan mulu. Iya jangan mengutuk ya, woi jangan mengutuk ya. Ini kalian tahu nggak sih kalau misalnya kita lagi study terus kita kayak balapan bus. Aku duluan. Nah ini buruan jalan ya kecepatan ini. Nadi. Ya nggak tahu aku di depanku ada dua itu gimana? Aku pindah ke depan bisa nggak ya? Oh bisa, pindah ke depan. Oh yes, oh. Ayo coy kita koran, bertiga. Korasan ayo sini, korasan kita bertiga, kita nempel. Yeay. Keren. The real field trip gear. Ya Nadi sendiri ya, kasihan ya, kita bersama. Gerbong kita terlepas. No. Bentar, aku hancurin gerbong kalian. No, jangan. Capek, build ya, capek. Ntar muncul nafas-nafas kekecewaan lagi. Ngomong-ngomong ini jauh loh. Aku balik lagi. Aku mundur. Ya kok asal mundur. No. Untung aku bawa ini shot lagi. Kamu gak pegang dua-duanya sih ya. Iya kamu gak pegang dua-duanya. Aku megang tadi. No. Ya. Kok berhenti? Ya listriknya mati. Rusak guys. Wah ada yang ngancurin ini. Ada yang bawa redstone. Ayo gas. Ada yang bawa keston? Ya macet deh. Nyit. Guys, aku punya teknologi yang lebih bagus. Gimana kalau misalnya kita lanjut ke sini? Oh iya. Yaelah. Aku udah buka energy chest. Udah. Oke, nice. Jaga jarak. Social distancing tahu enggak? Jalan, go. Ayo guys. Dokongin. Jangan ke situ, dorongnya ke sono, Corazon. Oh, iya. Kamu kurang iseng. Teman-teman yang jahat. Ini apa? Apa itu? Udah nyampe apa? Terkutuk. Oh, ini ada rumahnya yang lain. No, kenapa kita? No. Gila, kita kenapa malah berhenti di rest area dulu gini dah? Gak ada yang mau ke toilet dulu gitu? Oh iya. Jauh. Ya, gimana toilet? Emang ada toilet di sini? Bokir aja di pinggir, di bawah pohon. Ya ini tempatku, jangan masuk ya. Oh no. Jangan masuk. Please. Aku malu. Oh my god, aku dipicingin dong. Let's go, dokong. Gak gitu dong. Oke. Ini momen-momen dimana kita tidur di mobil. Iya. Ngelag. Oh, jalan-jalan. Oke. Okay. Wih, ada Mogok Ravin. Bentar. Keren loh ada Ravin tadi. Wih, keren loh. Oh. Tanda-tanda okay. Mulai nyampe. Tanda-tanda dekat udah nyampe. Mau nyampe. Aku kenal jalan ini. Siap-siap guys. Bangun. Udah mau nyampe. Oh, yuk. Oke, okay. Nice. Let's go. No, Nadi, okay. Kenapa kamu lebih cepat? Kamu lamban kok, Kazon. Balapan kita. Ranking 1 nih gua. Yeay, nyampe. Yeay, akhirnya nyampe. Sangat lambat. Kok, Kazon, kamu bisa jalan, balik. Jalan. Kenek bom-bom kar, jir. Kenek bom-bom kar. Bom-bom kar. Jangan, sebentar lagi. Biarin sampai finish. Bantu dorong. Ayo kita dorong. Yeay. Kayak naik kuda-kudaan yang muter-muter itu loh, apa sih namanya? Okay. Biang lala ya? Apa sih? Ya yang naik kuda muter-muter itu loh. Geser pantatmu Corazon, sumpah bau, jir, geser. Mana? Ini apa terkutuk? Batu ini apa? Ditutup, jir. Buka, unboxing. Noh! Tolong, bukain. Banyak monster, tolong. Help. Ginikah sambutannya dari terkutuk.
Eh, sakit banget mereka. Aku gak pakai armor. Oh iya, armor. Oh my god. Belakangmu, belakangmu, Sen, belakangmu. Panik. Ya, ya. Oke, kita ngumpul dulu bertiga di sini. Kita nunggu perwakilan dari terkutuk menyambut kita. Iya, katanya mau dijemput sih, katanya. Iya. Cuman kita disambut dengan begini, maksudnya apa? Oh no, lihat sono. Itu hijau. Oh my god. Itu tanaman apa? Pohon apa itu? Aku tidak menyangka cuy kita disambut dengan yang seksi-seksi, tapi menyeramkan. Udah yuk, masuk dalam rumah yuk. Enggak tahu ini rumah siapa, masuk aja yuk. Ngeri. Masuk dulu. Ini bahkan enggak ada jendelanya, enggak ada pintu, bolong. Oh no, ini bahkan bolong ini. Rumahnya scam di luar bagus, dalamnya zong anjir. Ini seperti perusahaan kita. Saingan apa ini? Saingan nge-scam ya. Oh no. Ayolah cari rumah yang bagusan dikit. Iya. Oh no. Oh. Eh, Aga. Jangan bilang apa-apa, jangan bilang apa-apa. Kabur. Kabur. Woi, kayaknya ini deh ruang rapat nih. Ayo, ya, masuk dulu. Meskipun jelek tapi enggak apa-apa, aman. Iya, cuy. Oke. Aman, yang penting aman anjir. Kita di sini dulu. Cek, 1 2 3, cek. Oke. Let's go. Ya udah, tunggu. Kita kayak mau job interview aja. Tapi kok kita datang duluan sebelum interviewernya. Kelakuan sambil nungguin kan. Iya. Satisfying gitu ya. Iya. Aduh, mana nih anggota terkutuk. Langsung, jangan berhenti. Ini intense Minecraft e-sport nih. Let's go. Ayo jitter. Stop. Oh. Jangan stop. Ganggu aja nih, ganggu aja. Lagi sibuk nih kita. Stop. Eh, kita berkunjung. Oh iya. Kayaknya asik. Oh iya, bagus aja deh. Siapa orang? Tunggu tuh. Kalau ini siapa? Kita tamu terkutuk, kita udah buat janji sih di sini. Ini anak-anak terkutuk pada kemana ya? Anak terkutuk lagi pada nongkrong di sana. Lah, kalian janji sama siapa? Lah, janji udah ketemu sama anak terkutuk, sama The Dreamcraft, sama Planetic. Iya, ya sebenarnya kita belum janji sih, soalnya kita besar kita. Planetic tidak pernah mengakui kesalahan. Enggak, kita dari Planetic bertujuan hari ini untuk beraliansi. Ya, lihat bendera kami. Penting nih, lihat bendera kami nih. Ya, itu bendera apa itu segitiga ke bawah kayak gitu? Ini Phoenix. Ya, burung Phoenix ini melambangkan semangat dari Planetic. Iya, betul. Ya udah gini aja deh, daripada bingung, kamu ketemuin kita aja sama anak-anak terkutuk, mereka pasti juga ngerti kok maksud tujuan kita ke sini. Oke, udah ayo ikut aku yuk sini yuk. Ayo dah. Kaget loh, kira. Oh iya, dikit lagi. Bentar. Nanggung. Nanggung. Oh no. What? Bener-bener terkutuk. Bener-bener terkutuk sih. Guys, katanya lawan racun dengan racun. Ku kasih pedas. Gak. Dian, makan. Pasti akan sembuh. Yeah, man. Welcome to our beautiful country. sini kalian salah. Oh, salah ih, kalian buru-buru amat. Jalan juga. Salah, aku tadi habis pusing soalnya sini. Astaga. Oh, mabok guys. Stres. Iya, astaga pada stres itu. Malah makin stres. Sini guys. Oh, mereka pada di atas itu. Walah. Oh. Eh. Oh my god. No, kita enggak tahu jalannya mesti kemana. Tour guide kita hilang. Di mana ini kita tersesat? Di mana ini kami tersesat? Di mana? Sebentar lagi dia akan kembali. Sabar. Kita enggak tahu jalan. Hey. Oh, tuh. Oh my god. Akhirnya kamu kembali. Tunjukkan gimana caranya naik ke atas sana. Oh, lewat sini. Ya, tunjukkan jalan kebenaran ya. Dan selamat datang di di sini. Mereka lagi pada nongkrong. Kita enggak tahu. Guys, kok enggak ada social distancing di sini? Ini memang desanya desa tersembunyi, jadi tidak ada PSBB. Lihat aja. Bagus. Ini profesi di sini dukun semua apa terkutuk kan? Iya. Nah, ini nih dukun-dukun guru-guru besar kita. Ini nih, oh my god.
kita harus pay respect ya, harus pay respect. Guys, kita munduran dulu, weh, kita nggak sopan. Oh iya. Sini. Punten. Hey, halo. Apa lo? Ada tamu. Apa nih? Perkenalkan, kami dari Plankpolitan. Nih, kami ada sekedar bingkisan buat kalian. Ya. Apa nih? Wow. Ambil. Okay. Sebentar, ini aku juga ada bingkisan buat kalian semua. Yeah. Obat khas Plankpolitan. Aku mau meredam stres. Jadi gini, kami ingin berdiskusi dengan apa anak-anak terkutuk nih. Cuman bisa nggak sih cari tempat yang agak kondusif ya? Masa hujan-hujanan gini, masa angin gua. Ya udah, kita ikuti kami. Tempat rapat kita aja ya. Udah, ayo. Ikuti kami. Tempat rapat. Lah balik lagi dong kita. Balik lagi ke sini. Sini, silakan wow. Mas. Ini ruang meetingnya ini apa? Iya. Agak menyedihkan ya. Kok dulu waktu meeting dulu, yang ya? Festival kok bagus. Kalau kita kok dikasih yang jelek itu maksudnya apa? Jadi gini teman-teman. Jadi gini, ini ada sebuah ruang rahasia yang mungkin cuman kita yang tahu. Jadi ya udah kita langsung aja deh. What? Diciduk weh. Buset, diciduk. Anak-anak terkutuk dimohon untuk masuk terlebih dahulu. Kita didiskriminasi. Iya coy. Kami datang dengan damai loh. Baca mantranya sekalian dibacain dulu ya, biar mereka gak kutukan kalau masuk ke tempat ini. Karena kalian ini gak kena kutukan atau mau dikutuk woy. Karena kalian sudah menginjakkan tanah di terkutuk, berarti kalian harus mengikuti peraturan kami. Kalian harus membaca mantra skungkung bring au au. Tadi gimana mantranya? Subscribe bikin krim ya mantranya. Duduk. Para petinggi tolong duduk, cari tempat duduk cepat. Eh, Plankpolitan di sini woi, Plankpolitan di sisi sini dong. Woi, itu yang di atas meja bisa turun enggak? Eh, jangan. Itu penari seksinya itu dia. Wow. Kenapa alasan Plankpolitan tiba-tiba datang sini tanpa ada janji terlebih dahulu kepada kami? Perasaan ada janji katanya mana gak ada, kita tidak enggak itu. Aku lupa membuat janji kepada kalian, jadi aku mohon maaf untuk hal itu. Mana suratnya, katanya udah bikin surat tadi. Mana surat undangan tadi, enggak dibawa surat undangan mendadakannya. Oke, tulis dulu. Ini Dit, kasih undangannya. Ini undangan apa nih? Apa itu anjir? Oh, ayo. Oh ya, udah ya, ayo. Oke, kita ayo. Mulai rapat ya, kita mau. Mulai rapat. Nice. Sangat formal. Silakan dari Plankpolitan dulu. Ya, dari Plankpolitan dulu. Ada apa? Kemarin padahal kita enggak ngundang kalian, tiba-tiba kalian kesini tanpa ini loh. Barusan lo ada kabar lo. Barusan ada kabar lo. Iya, itu tadi sih. Iya, kita ngobrol, ayo. Jadi, kalau mungkin kalian tahu, kemarin-kemarin mungkin ada kejadian yang mendunia ya, kayak Elbonia itu kayak meledak dan katanya Plankpolitan yang ledakin. Nah, itu bohong 100%. Dan tanpa mereka mengkonfirmasi, mereka langsung aja nyerang Plankpolitan tanpa alasan, tanpa sebab. Dan kita yang nggak tahu apa-apa, tahu-tahu ledak aja gitu, tahu-tahu hilang aja gitu. Di sini Plankpolitan itu dirugikan, coy. Dan kita nggak terima diginiin aja. Itu secara nggak langsung itu deklarasi perang. Apalagi beberapa hari yang lalu mereka sempat ke base kita dan kita udah bilang nggak boleh ke situ. Dan dia ngulangin lagi ke base kita dan itu kayak ngajakin perang banget. Nah, maksud kami ke terkutuk ini buat apa, Nedi? Lanjutin. Buat aliansi. Yes. Ya, beraliansi. Ya, beraliansi. Kita butuh bantuanmu, kawan. Ya, kawan. Halo, kawan. Hai, kawan. Hai, kawan. Hai, kawan. Hai, kawan. Sebentar. Teman-teman. Ini emang kita percaya sama mereka? Kita enggak tahu. Percaya dong, tiba-tiba ngomong kayak gitu. Iya. Nah, sekarang gini aja, teman-teman. Kalau kita beraliansi sama kalian, sabar. Kalau kita beraliansi sama kalian, Pope. Udah jangan dibawa ke sini jokes ya, anjir. Kalau kita beraliansi sama kalian, emang benefit ke terkutuk itu apa sih? Katanya kalian mau beraliansi sama kita, tapi kalian mau ngasih apa ke kita agar kita mau beraliansi sama kalian gitu? Ya, bagaimana cara kita mempercaya kalian? Jadi gini, apa yang akan kami datang ini? Ayo kerazan. Kalian. Apa? Enggak, aku nggak tahu ngomong apa. Jadi gini, kalian beraliansi dengan kita,
sama dengan membela kebenaran. Kita adalah orang yang disalahkan di sini. Iya, kita base difitnah. Kita tanpa kita tahu apapun, kita enggak salah apapun, kita diledakin, menangis dan aku mati. Dan kita kehilangan harta karun negara kita yaitu Pick Step. Iya, Pick Step kita dicolong. Gini deh, sebelum kita negosiasi seperti yang Ledip katakan, di sini pembelaan kami, kalau misalnya kalian bilang kita datang tanpa bukti tanpa apa, lah mereka tahu-tahu di situ meledak dan kita nggak ada coy, cuma ada tulisan sign Plengpolitan menurut mata-mata kami. Apakah itu benar? Iya benar. Berarti kan kalian nggak ada bukti juga kalau misalnya kita yang beneran meledaki. Itu mereka fitnah cuy, mereka fitnah. Sebentar. Aku dengar dari bagian Plengpolitan ada yang melihat kejadian ledakan itu, mungkin ada. Mohon maaf dari terkutuk ya, dari terkutuk. Ya, anak terkutuk ya, di sini ada 3 orang yang jadi saksi. Siapa? Ledip sama siapa tadi? Sinon sama Koit. Ya. Menurutku memang ada sedikit kejanggalan yang di mana peledakan itu, dan aku tidak melihat satupun anak Plengpolitan gitu loh. Dan tiba-tiba desainnya itu ada tulisan hidup Plengpolitan, dan aku, Reja, Sinon, Koit itu udah membicarakannya sih ke Reja kalau memang bener itu bukan Plengpolitan, maka Plengpolitan akan datang ke kita gitu loh. Berarti emang di sana gak ada dari warga Plengpolitan ya, Lady? Ya kemungkinan gak ada sih, soalnya mungkin aja pakai invis, kita juga nggak tahu gitu loh kebenarannya. Jadi di sini mumpung ada Plengpolitannya, kita mencari kebenaran. Nah itulah, di sini kami juga sekalian membela kebenaran kami. Kami minta kayak hak kami, kalau misalnya kami itu nggak salah, kami itu pengen kasih tahu kami itu nggak salah, dan tahu-tahu diserang gitu aja, dan mereka kayak deklarasi perang, ya. Kami sebagai Plengpolitan gak bisa diinjak-injak dong harga dirinya. Ya udah kami lawan balik. Nah tapi kami perlu bantuan dari kalian, soalnya Elbonia terlalu rame. Kita gak bisa bertiga doang. Karena aku pikir hubungan kita dengan kalian baik, jadi ya kami kesini gitu loh. Sebentar, ini kalian mengajak kita untuk berperang melawan Elbonia? Bukan berperang sih, lebih tepatnya untuk menjaga-jaga apabila Elbonia menyerangnya kali. Betul. Nah Karena kita tetap ikut perang, jaga-jaga, tapi kan tetap ikut. Gini guys, kita kan aku sama Ledip tuh sebenarnya udah buat lorong kan kita ke Plengpolitan. Sebenarnya ini juga mengancam ke kita juga sebenarnya, kalau misalnya kita nanti sewaktu-waktu Elbonia nyerang Plengpolitan, kita juga mau ngomong diserang juga. Iya, makanya itu. Dan jadi, kalian udah tahu kan terkutuk ini desa yang paling damai. Dengan warga-warganya yang sangat ramah dan tentram, dan Ledip yang toksik. Tapi jadi gini. Gak ada salah loh, dia diem doang loh, dibully aja. Sekarang posisi kita tuh ada di ujung gitu loh. Mau gak mau kita harus loncat dari tebing buat ikut ini. Kalau enggak, daripada apalagi kita injek-injek. Udah terlanjur juga kan itu. Nah itulah maksudku, hubungan kita itu sebenarnya saling menguntungkan juga. Ya gak, Night D? Ya. Iya sih. Dan kalau misalnya kalian masih gak percaya kalau misalnya kita bukan ledakin, kita gak perlu TNT kalau misalnya itu benar-benar kita. Sen, buka bajumu, Sen. Oh iya. Oh iya, Sen. Oh iya, Sen, buka dia, Sen. Yo. Kita punya huluk, man. Lihat. Kita kalian. Oh my god. Waduh, hey, six pack. Kalian pasti sangat ingin bekerja sama dengan kami. Ini saat meyakinkan kalian kan? Yeah. Wow. Sino, jangan lihat. Sebenarnya dari awal aku udah bilang ke kita, ke Ledip, Kloid sama Sinon, kalau kalian emang bukan pelakunya sih, aku udah nggak pernah curiga sama kalian. Soalnya bodoh banget kalau misalnya kalian ngancurin sebuah negara gitu dengan misalnya lagi eleksi, tapi kalian nulis sign kalian gitu loh, kayak buat apa gitu kan? Well, kita ada niat sih, tapi ya belum ya. Ntar ya, dan kalau di logika juga ya, dan di logika juga ya, warga kalian itu cuma berapa orang sih? Cuma Plengpolitan? Empat, lima. Nyari mati. Dan tiba-tiba kalian membuat sign itu seakan-akan kalian udah siap gitu loh berperang melawan Elbonia yang mati, ngerti sendiri ya. Nah, kan nyari mati sih. Itu di logika bukan, aja sih. Mereka bukan yang ini, bukan yang bikin sign ya katanya. Iya, emang kan. Nah, cuma kan kalau misal mereka beneran, kalau misal Plengpolitan beneran yang naruh sign itu kan, berarti kan mereka kan nyari mati. Oh iya benar. Nah makanya mereka lagi. Kalau kalian bisa seriusan dikit nggak? Bisa seriusan dikit nggak? Please lah ya. Tolonglah guys. Ini mah dibully diri live ini, boy. Mungkin di sini para terkutuk ada info kah? Mungkin yang bisa membantu gitu loh. Ini siapa gitu loh? Siapa yang ngeledakin gitu loh?
sebelum kalian datang ke kita, sebenarnya ada orang asing juga yang pernah menempati tempat rapat tertutup di sini. Dan dia membocorkan sebuah informasi dari Elbonia bahwa dia itu adalah pemberontak dari Elbonia. Kalian tahu nggak sih sebenarnya si Non itu kan kayaknya sering banget berdua sama cowok, satu cowok kan? Tahu nggak kalian? Aion apa? Nah, Aion. Iya betul sekali. Aku tuh takut. Jadi kalian kenal? Kita tahu sih. Aku takut. Hah, ini kalian tahu. Takut si Sinon tuh kebawa sama Elbonia gitu loh, akhirnya jadi kebawa kesana. Soalnya aku dengar-dengar Elbonia itu kan kayaknya negaranya kayak mau menguasai murid-murid di Sansi itu loh, kayak banyak banget kan member di sana. Aku ngetakutnya Sinon akhirnya nggak berteman lagi sama kita, malah main sama mereka terus kan. Kok mirip Link Politan nih? Oke, lanjut. Jadinya ya udah sih, aku nanya aja kejelasan Aion sama si apakah Aion Elbonia. Soalnya aku juga rada nggak suka sama Elbonia kan, aku pribadi. Ternyata setelah aku kita interogasi Aion tuh ternyata dia pemberontak dari Elbonia. Dan dia juga udah bilang ke kita, katanya dia tuh punya TNT banyak. Nah, itu sih yang buat aku curiga. Jadi aku pas berarti pas di sini ada third party, cuy, ada third party. Jadi enggak cuman Elbonia sama Pling Politan, ada third party. Cuman sekarang Elbonia dulu nih, kita hadapin Elbonia dulu. Elbonia mau nyerang Pling Politan soalnya. Iya. Mau enggak mau dia kan enggak bisa nerima mentah-mentah kan kalau bukan kalian. Terus Sinon gimana Sinon? Coba bersaksi. Sebenarnya aku ada informasi penting juga nih buat Pling Politan. Jadi gini, aku kan kemarin-kemarin kan masih sering kontakan tuh sama Aion. Jadi kemarin Aion itu ngasih tahu ke aku kalau Elbonia itu udah buat outpost di sekeliling base-nya Pling Politan. Hah? What? Kalian tahu? Enggak tahu. Buat mata-matain apa itu outpost? Iya benar. Kalian enggak pernah nemu gitu satu atau berapa gitu pos. Kita terlalu sibuk sama usaha kita. Belum sempat patroli. Aku terlalu sibuk bikin bendera. Belum sempat patroli kita. Aku sebenarnya enggak mau ngasih tahu, soalnya kan kemarin-kemarin kan aku enggak tahu ya Pling Politan niatnya baik atau enggak gara-gara yang masalah ledakan itu. Cuma ya karena udah tahu ceritanya kayak gini, ya udah aku kasih tahu aja ke kalian. Oh, ini informasi yang sangat penting. Thank you Sinon. Kamu sudah bantu. Thank you Sinon. Jadi gimana nih anak-anak terkutuk? Bisa bantuin enggak? Mungkin semuanya sudah jelas ya, ada yang mau ditanyakan lagi ke Pling Politan? Kenapa? Gimana, masih ada yang tidak terima atau kurang jelas? Enggak, soalnya aku sama Nesso sendiri sih udah berjalin hubungan baik ya sejak awal. Iya, coy, kita udah temenan. Percayalah, orang Pling Politan itu tidak pernah lupa balas budi. Kami akan pasti balas budi. Ketika kalian perlu apa, kita bakal bantu langsung. Ya. Kalian enggak lihat tadi dia bawa apa ke sini? Sulker itu. Oh iya. Ya langsung ludes itu ya tadi ya. Itu oleh-oleh kami, menandakan bahwa kami datang dengan damai gitu loh. Ya udah deh, kalau misalnya kalian enggak percaya perlu butuh apa bukti yang konkret, di sini aku udah tulis perjanjian. Aku bacain dulu ya. Dengan ini, Pling Politan dan Terkutuk telah sah beraliansi. Kami berjanji, (1) tidak akan mengkhianati satu sama lain. 2) akan menolong satu sama lain. 3) saling berpelukan. Dan yang baru. Yang ketiga kayaknya itu. Nah, ini mungkin bisa ditandatanganin ya sama semua yang hadir di sini. Aku bakal gilir ke kanan. Duduk. Nice. Supaya ada bukti konkret, supaya kalian percaya sama kita. Sebelum aku menandatangani ini, aku mau. Udah tanda tangan aja. Ini kan tiba-tiba Pling Politan minta persetujuan gini. Sabar. Sebelum aku menandatangani. Sebelum aku menandatangani ini, mungkin keputusannya kita belum ngambil keputusan juga sih ini. Jadi aku mau bilang keputusannya mungkin sama-sama anak terkutuk. Jadi aku mau nanya ke kalian semua, ini setuju atau enggak, siapa yang setuju siapa yang enggak gitu. Kalau memang banyak yang enggak setuju, aku enggak bakal tanda tangan ini. Gini deh. Pling Politan bakal coba keluar ruangan dulu, kalian coba diskusiin dulu. Iya, kalian diskusi. Ntar kami masuk, kami bakal coba langsung ambil buku kontraknya. Kalau misalnya kalian setuju langsung tanda tanganin aja. Iya, tapi sebelum kita keluar, sen tunjukin lepas baju. Oh, yeah. Ingat, kalian tidak akan menyesal. Kalian tidak akan menyesal bekerja sama dengan kami. Sinon, jangan lihat Sinon. Yeah. Bayangin kalau misalnya kita beraliansi jadi 8 pack dari 6 pack gua. Nice, mantap. Aku setuju.
Aku juga setuju. Wah, aku dengar suara setuju. Ayo guys, masuk lagi guys. Ayo guys, setuju lagi guys. Masuk lagi. Belum. Cancel ulti guys, cancel ulti. Kita langsung tulis aja di sini terkutuk ya. Ye. Tolong dipakai lagi bajunya, harap tenang. Bajunya tolong. Kenapa kalian gagal fokus ya? Nelson, kamu enggak gagal fokus ya Nelson? Coba lihat aku. Enggak tahu burem. Lah, dia tidak melihat. Dia tidak melihat yang di belakang sini. Wow. Nice. Oke, para petinggi Plankpolitan. Jadi kita sudah berdiskusi tentang aliansi tadi dan keputusan akhir kita telah menyetujui untuk beraliansi sama kalian. Yeay. Jadi aku mau menanyakan sesuatu. Untuk merayakan aliansi ini, apakah kita perlu makan-makan besar atau makan-makan besar? Aku mendengar makan-makan besar ini. Yeay, pesta. Welcome to pesta. Guys. Ayo kita ke McD yuk. Ayolah. Aku konfirmasi dulu ya sebentar ya, konfirmasi dulu perjanjiannya. Oke. Duduk di atas dulu kocak. Oh my god. Dia langsung tulis terkutuk. Oke. Ini McD apa? Salah. Kukira ini McD. Bukan. Kukira daging beruang goreng. Ada keripah. Wih, ada ya. Baru joget-joget itu. Hobiku tuh. Oh my god. Goyang-goyang ya temen-temen ya. Goyang-goyang creeper ya temen-temen ya. Guys, lepas dulu armor-armornya. Ya, armor-armornya. Yakin mau kelepas. Jangan. Segel kuat ini, segel terkuat. Segel terkuat ini. Pak, saya mau pesan ayam goreng 64. Saya mau mentraktir teman-teman saya. Wih, asik. Aku mau juga, Pak. Iya, jangan lupa diantar ya, Pak. Diantar aja, Pak. Diantar, Pak. Pembayarannya bisa via GoPay. Apa, Pak? Diamond juga bisa. Ah, ya. Gojek boleh, Gojek. Guys. Kursinya bolong, jir. Kita makan ayam pertama, guys. Ayam. Aku enggak dapat. Aku juga belum dapat yang parah yang bayarin, enggak dapat, guys. Dit, kamu dapat tulangnya, Dit. Tidak. Bagi aku, Koi. Mana mau? Aku belum. Tidak, mana ayam woi. Kelihatannya di sini lebih asik daripada Plankpolitan. Aku pindah. Ayo kita pindah desa. Guys. Oke, teman-teman, sini kita kumpul. Oke, semuanya memutari. Apa sih memutari anjir? Sumpah gak jelas mentari. Ada kursi kita lesehan, nice. Woi gila, ada drone. Masuk TV, Mak. Mak, aku masuk TV. Yeay. Mak, aku masuk TV. Wih, kita masuk TV. Terkenal gua. Semoga hubungan kita ini ke depan semakin baik ya. Dan ya, mungkin kerjasama kita bisa lancar dilancarkan. Amin. Oke, dengan ini atas nama terkutuk, saya mewakili atas nama terkutuk, kita akan menutup hari ini dengan kembang api. Tapi ingat, jangan sampai surat ini dipegang sama ya orang lain. Ya orang asing, kecuali kita. Oh tentu coy, ini disimpan di dalam rak buku Plankpolitan yang sungguh rahasia. Ya enggak ada di. Iya, sangat rahasia. Enggak ada yang tahu lagi. Iya. Fotokopi. Oh ya, Pak Fred bisa fotokopi. Oh ya, Pak Fred mana, Pak Fred? Kan ke fotokopi Pak Fred. Iya. Pak Fred jangan dilihat ya, tapi. Pak Fred jadi tahu dong kita ini. Enggak, jangan dilihat. Jangan dilihat. Pak Fred ada namanya privasi customer ya. Tolong. Saya jangan dikeroyok. Iya, satu. Pak Fred. Yang fotokopi yang tadi aja yang awal ya. Iya. Yang awal aja. Dilempar. Dua aja, Pak. Kenapa 16 anjir? Kamu tahu enggak itu siapa sih Noni? Nih, enggak jelas anjir ya Allah. Ya udah dengan menerima ini, aku rasa kita sama-sama resmi ya, sama-sama profesional. Ya kamu bisa pegang kata-kataku, Reja. Aku juga mau ini aja sih, kasih tahu kalian kalau kita kan punya lorong, kalau kalian macam-macam ya, kalian tahu sendiri lah, best kalian ketika gimana sama kita.
Ya, oh, ya nggak perlu ancaman, kamu bisa pegang perkataan Plengpolitan. Oh ya, ngomong-ngomong siap, perkataanmu siap, itu siap. Juga balik ke kamu sendiri ya. Kalau kamu macam-macam soal Plengpolitan, kita juga nggak diam doang. Kok yang ngajakin yang galak ini, woi. Wewe, gimana ini? Bro, kami mengajak kerjasama, tapi kami nggak mau diinjak-injak. Oh iya. Kita di sini derajatnya setara, nggak ada yang di bawah. Jadi kalau misalnya ada yang macam-macam, ada yang merendahkan, ya udah. Ini kenapa di mana-mana sih? Bukan perpisahan. Kita akan berpisah di sini ya. Reston. Ya, terima kasih ya terkutuk ya. Salam six pack. Oke. Okay. Thank you terkutuk. Oh enggak, sekarang udah 8 pack. Oh iya, udah 8 wow. Pack gua. Ayo pencet. Dadah kalian. Ya, terima kasih. Dadah.